Untuk para kicauannya semua, alhamdulillah kita kumpul di sini ya. Sama ngawasi juri. Salah satu contoh yang akan terjadi di lapangan hari ini, saya mendapatkan informasi akan ada terjadi permainan kode kandang. Akan dimulai dengan permainan itu ada kunci dua. Kunci satu yang akan dilepas. Tolong pertamanya juga ikut mengawasi. Kemudian kedua permainan lumpur. Yang pura-pura kotor lumpur. Itu semua akan dilis. Ya, jadi kalau lah sudah untuk kandang murai yang motenya dibolongin besar untuk kode juri BNR cepat diganti dilepas. Motenya sama Yasin. Oh tidak, balik modal Maya. Jadi Ube nggak jadi pakai kebaya? Oh enggak, BOB masuk lima, Wapres masuk lima, lumayan lah, balik modal. Saya nih pengen bawa pulang piala. Ya betul. Mudah-mudahan. Pengen bawa piala. Oke, piala kita. Kita. Buat gua lu ya. Enggak, mau bapak. Ya. Itu buat gua lu ya. Hilangin stres, mendingan kita begitu. Kepala udah bekonde. Kebayanya gak dipanggil. Berangkat dari hari Sabtu ya. Tamu banyak. Minggu udah kayak titiran. Belum megang piala. Tapi ini bawa. Murai dong. Kita mah factor bawanya murai. Info bagi teman-teman yang hadir di market di Senayan, berita duka, semua kegiatan berhenti dulu. Semua kegiatan berhenti dulu. Semua kegiatan berhenti dulu. Amin. Berita duka datang dari sahabat kita, dari saudara kita yang hari ini datang ke lomba preskap. Yang hari ini datang ke lomba preskap bernama Budi Acong Bandung. Jadi lebih baik diam, nikmatin. Kalian teriak burung kalian, juri itu nyoret. Nomor sekian teriak, gak dinilai. Ya, ini Presiden Cup. Peraturan gak bisa ditawar-tawar. Belakangnya ini loh. Atau karena teriakan? Enggak ada.
Halo, welcome back to My Global Kicau TV. Masih bersama dengan Merlin Alfit di acara Press Cup dan masih tepatnya di Senayan. Nah, sekarang Merlin lagi disponsori sama baju NV88. Buat kalian yang pengen bajunya sama aku, sama si om-om ganteng ini, cepetan order. Nah, sekarang Merlin lagi sama om siapa? Om Dani Rakanopas. Dan? Novan CKC. Dan Novan. Nah, dapat juara berapa aja nih om? Ini untuk kelas Pleci AMB juara 2, untuk Auri Painter juara 3. Tentu kelas utama, coba. Kelas utama keberapa? Juara 2, pas late tadi juara 2 di kelas utama. Congratulations buat NV88 nih. Sejagoannya namanya siapa sih? Ada Koslet, ada Eminem, ada Mahajana, ada Bayangan. Ada untuk Auri Painter Tuan Takur. Tuan Takur juga. Nah, buat di Press Cup sendiri bawa berapa burung, Om? Buat semua NV88 tim nih. Kalau untuk event-event kayak gini kita biasanya bawanya enggak terlalu banyak ya. Soalnya kan dari kelasnya juga kita agak minimalis lah, maksudnya dikit lah gitu. Jadi kita bawa, saya sendiri bawa 5, mungkin Babe Dani bawa 5 juga. Jadi semuanya 10 jagoannya. Nah, buat persiapan dari NV88 sendiri kayak gimana nih buat ngalahin pesaingnya? Secara settingan sama saja dengan tahun-tahun yang lalu, terus cara perawatan juga sama-sama saja. Persiapan ya dipersiapkan sedemikian matang, tapi ya hasil yang menentukan lah. Hasil dan hoki ya om ya. Nah, buat ini nih, buat para Kicaumania Pleci sendiri ada pesan-pesan nggak nih om? Terus kesan-kesan dari tahun lalu sama tahun sekarang tuh gimana nih? Ya intinya ramaikan terus event Pleci dimanapun gitu. Kalau pengen Pleci itu tetap berjaya di kalangan-kalangan Kicaumania lah. Seenggaknya kita bisa mengapresiasikan hobi kita, kita suka Pleci, kita datang ke tempat Pleci, kita ramain silaturahmi, tidak ada silih gesek apapun itu. Yang penting silaturahmi jaga terus, kompak terus, intinya Pleci Mania kualitas. Pleci Mania kualitas. Nah, bawa berapa ini nih rombongan Om Dani? Rombongan kita cuma 2 mobil, mungkin beda dengan tahun-tahun yang lalu. Tahun sebelumnya 2 tahun yang lalu kita bawa teman ya dari Jawa, dari seluruh Indonesia merapat ke Senayan ini. Dan alhamdulillah tahun lalu kita bisa mendominasi ya bos ya, bisa mendominasi. Wow, mungkin tahun... Untuk tahun ini ya hokinya seginilah. Gak apa-apa, tapi tetap disyukuri ya. Berarti tahun lalu, 2 tahun yang lalu sama sekarang tuh berkurang ya gitu Om Dani? Tidak, semangat dan apapun tidak. Cuma untuk tahun lalu kita bisa mendominasi. Untuk sekarang ya segini juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, buat sahabat Kicaumania Pleci tetap keep solid, tetap ditingkatin lagi silaturahminya. Nah, segitu dulu deh perbincangan Merlin sama NV88. Sampai ketemu di acara next time.